Untuk mengetahui posisi indeks harga saham gabungan atau IHSG sampai penutupan perdagangan sore ini, kita langsung saja bergabung dengan analis Cipta Dana Securities Sabrina Raisa. Ya Sabrina, faktor apa saja yang menyebabkan IHSG ditutup melemah pada penutupan sore ini? Ya betul sekali di mana di awal sisi perdagangan sempat justru YSG dibuka berada pada zona positif, namun di akhir closing sisi kedua YSG kita terjadi pembalikan arah dan mengalami pelemahan tipis yakni sekitar 2,41 poin. Dan ini ter disebabkan karena imbas dari kondisi untuk beberapa saham perbankan yang hari ini terkena aksi profit taking di tengah untuk dari bursa Asia sendiri justru mayoritas berada pada teritori positif dan juga dari komoditi markets juga terpantau bahwa brand oil kembali lagi mengalami penguatan. Namun di sisi lain kita lihat ini lebih disebabkan karena khususnya ada satu saham yakni Bank Mandiri yang melaporkan profit mereka mengalami penurunan sekitar 26 persen di first quarter 2016 sehingga bisa diperhatikan khususnya untuk beberapa saham perbankan hari ini juga terkena imbas adanya aksi profit taking. Ya lalu saham apa saja yang mempengaruhi pelemahan IHSG pada perdagangan hari ini Sabrina? Ya se uh, seperti sebelumnya saya sampaikan bahwa khususnya untuk beberapa saham perbankan hari ini terkena adanya aksi profit taking, baik itu diantaranya dari Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, dan juga Bank Negara Indonesia. Namun di tengah pelemahan indeks juga bisa diperhatikan khususnya ada satu saham yakni dari Miscellaneous Industri yakni Astra Internasional justru hari ini berada di zona positif setelah sempat kemarin juga terkena adanya aksi profit taking. Ini terkait dengan adanya peningkatan kars sales dari Astra sendiri sehingga kita lihat untuk kinerja mereka nampaknya di first quarter 2016 juga cukup membaik. Ya, bagaimana dengan prediksi kondisi perdagangan IHSG dan juga bagaimana posisi rupiah besok? Ya terpantau bahwa untuk beberapa hari ini ya SG kita cenderung masih berada pada tren pelemahan. Namun dengan kondisi bahwa hari ini khususnya rupiah juga diperdagangkan mengalami penguatan yakni sekitar 15 poin. Sehingga kita lihat dengan kondisi dari bursa Asia dan juga regional yang juga cenderung masih menjadi salah satu sentimen positif kita lihat nampaknya hari Esok justru ya SG kita ada potensi mengalami rebound. Terima kasih pemirsa Sabrina Raisa, analis Cipta Dana Securities.